Nabi pernah ditanya oleh sahabat. Kanjeng Nabi, para nabi-nabi terdahulu itu usianya panjang-panjang. Sedang kita-kita ini usianya rata-rata di bawah 100. Bagaimana kita akan menyamai ibadahnya Nabi Adam, ibadahnya Nabi Nuh? Kalau Nabi Adam saja itu usianya 100, usianya 930 tahun. Usia Nabi Nuh 1000 tahun. Akhirnya turunlah surat Al-Qadar yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kalau umat Muhammad ini mampu mengamalkan satu malam saja ketika datangnya Lailatul Qadar, maka dia sama bahkan lebih dari beribadah selama 983,4. Ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa mudah-mudahan lembaga pendidikan kita, yayasan kita, pondok kita barokah. Caranya terserah Gusti Allah. Yang penting kiai-ne, guru-ne, ustaz-ne kabeh iso mulang dengan istiqomah, anaknya bisa jadi anak yang soleh-solehah, bekti kepada Tuhan, bekti kepada kedua orang tua. Sedikit saya akan mengisahkan umure nabi-nabi piro. Mungkin jadi bahan perenungan kita sekalian. Nabi Adam itu usianya 930 tahun. Nabi Idris usianya 865 tahun. Nabi Nuh usianya 1000 tahun. Nabi Hud usianya 165 tahun. Nabi Soleh usianya 180 tahun. Nabi Ibrahim usianya 195 tahun. Nabi Ibrahim oleh perintah sunat umure 80 tahun. Jadi kita ini ternyata lebih baik, lebih cepat dari Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim 80 tahun lagi sunat. Kenapa? Karena memang datangnya perintah kita ketika beliau usianya sudah 83 tahun. Nabi Lut usianya 130 tahun. Nabi Ismail 137, Nabi Ishak 137, Nabi Yakub 144, Nabi Yusuf 110, Nabi Ayub 93, Nabi Syu'aib 110, Nabi Musa 120, Nabi Harun 123. Nabi Zulkifli 75 tahun, Nabi Dawud 100 tahun. Nabi Dawud itu umure 100 tahun, bujune 100. Apa huyura? Bujune Nabi Dawud 100. Asale saking Kulonongo, barengane panglimane duwe bujune. Allah nakdirnya keduanya menjadi suami istri, akhirnya jangkep 100. Nabi Yunus 110 tahun, Nabi Zakaria 300 tahun, Nabi Yahya 95 tahun, Nabi Yahya, Nabi Isa 33 tahun diangkat ke atas langit. Nabi yang sampai sekarang ini masih hidup itu ada 3. Yang satu Nabi Isa, yang kedua Nabi
Nabi Khidir seketika bukan ada situ sudah nawahi mati mulan yang telah buswar Ilyas. Ceritanya Nabi Idris itu di mikrobskan oleh Allah melihat neraka dan surga terus mati. Akhirnya apa jenenge bareng melihat neraka dan surga pengen balik yang suarga maneh. Akhirnya jaluk pengen roh rasane mati. Akhirnya betul rasane mati bareng melu suarga diperintahkan karo malaikat Jibril. Ayo Nabi Idris segera pulang. Loh, saya katanya kalau sudah berada di dalam surga tidak akan keluar lagi. Tapi kan belum mati. Saya kan sudah mati, minta mati dan berhasil. Akhirnya sampai sekarang Nabi Idris itu berada di dalam surga. Oh, Idris yang jadi. Nabi Ilyas. Nabi Ilyas itu sampai sekarang masih hidup. Selalu berkomunikasi dengan orang-orang ahli-ahli dikir. Menurut teori berarti kita dikir tadi itu orang Nabi Ilyas itu gini dan mengamini. Kemudian Nabi Muhammad hanya 63 tahun. Inilah yang dikeluhkan oleh sahabat. Nek umur kula namung sewidak telung tahun Kanjeng Nabi, kula nggih mboten angsal saged angsal ganjaran kaya ganjarane Nabi Adam, Nabi Nabi Nuh sampai sewidak. Akhirnya turunlah Lailatul Qadr khairun min alfi syahr, bahwa satu malam qadar itu pahalanya sama dengan dosa. Hanya uang umurnya 100 tahun tapi 30 tahun di tempat tidur terus sakit, ada enggak? Orang diparingi umur sampai jaluk umur dawa, lali gak jaluk sehat. Akhirnya umurnya diparingi dawa, umurnya 250 tahun tapi umur petang puluh loro. Akhirnya mulai umur petang puluh sampai 200 tahun loro terus. Susah kan? Makanya guna selamat tinggil puluh yang biasa kita baca. Akhirnya Nabi Allah menurunkan ayat itu. Iki anggap bersikap sesungguhnya ya. Boten, kasih dangu maghrib ya. Biasanya ini zaman cili aku ya. Kosong ini ki, nenek jambu juga di dalam. Di dalam di ning-ning nol. Koyo-koyo begitu manjing balas dendam dia. Iya. Alhamdulillah Allah hanya memberi perut yang terbatas. Tak setu. Monggo perut awake dhewe iku tidak terbatas dengan keinginan kita koyo opo. Kena gubahan mah. Ya men. Perut terbatas. Iya gak? Iya. Dan anehnya lagi Allah mentakdirkan bahwa makanan enak itu hanya berada di mulut sampai tenggorokan yang paling atas. Nah, rumah nol. Ya udah. Sangilan. Sate masuk kok ini. Sate kalau saya bukan kok. Oh, dulu. Iya, Pak. Makanan yang sebersuka. Jembuan. Masa kemana? Gak enak ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tuntutan. Allah ndadekno manungsa dengan berbagai pengalaman kehidupan manusia itu ada yang menakjubkan, ada yang biasa-biasa saja, ada yang membutuhkan pemikiran yang serius. Nenek Nabi ku tidur, ditidurkan oleh Allah 100 tahun. Nabi siapa? Nabi Uzair. Ashabul Kahfi tidur di dalam gua 309 tahun. Bayang. Karena itu kalau ada orang puasa, anak puasa, sahur, sholat subuh, tangi-tangi malu.
ditidurkan. Ditidurkan. Apa salah? Tidak. Apa dosa? Tidak. Kalau betul-betul tidur. Oh lah. Lah nek umpamane asal tangi terus turu mana? Nah, iki salah. Tapi nek turu terus betul-betul tidur, maka tidak ada dosa. Tapi begitu tangi langsung buka. Allah ini diperintah no sholat, tidak bisa kita logikakan. Sembahyang dewe ganjarannya siji, sembahyang jamaah, sembahyang itu likur wakilah sawe. Wah, nek ngono aku sembahyang maghrib tak jamaah, mari ngono 6 dino gratis gak sholat jelas. Apa ngono? Nah, ternyata itu perubahan usia tidak berlaku dengan terima. Gusti Allah nek ngersakno manungsa. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'. Gusti Allah nek mulyano manungsa diangkat menjadi manungsa mulia tidak sulit bagi Allah. Tapi menjatuhkan derajat manusia itu sendiri tidak sulit juga bagi Allah. Jangan bangga dengan kekuasaan, jangan bangga dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi jadikan itu bagian untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan saya bacakan dungane orang-orang yang dekat dengan Allah, yaitu Khizib Nasor, Khizib Bakar, Khizib Nawawi. Kan itu siapa? Kisip Bakar, Kisip Nasor itu sekarang Senggit Abu Hasan Ali Asadili, Kisip Nawawi sekarang Imam Nawawi sekarang Kitab Riyadhus Shalihin. Itu mulai ampuh. Nanti setelah selesai dungo, saya berikan waktu kira-kira 3-5 menit. Kita diam, tapi dungo yang mengikuti Allah. Sebab dungo itu enek sing pantes dungo nek no banter, tapi enek sing nek diro nek no banter itu gak penak terungo. Ya benar sih. Kamu seneng dengan seseorang ya Allah. Mukul-mukul hari buru tunggu baru aku kurungu kancane kecang. Karena itu mari kita konsentrasi. Dungo apa ya? Kemudian kita berdoa kepada Allah, nanti saya beri waktu kita sekalian munajat mudah-mudahan barokah sekolah ini. Amin ya Allah. Sekolah ini juga mungkin taat-taat kenek ditoto, gampang ditoto, supaya bisa ada sing asale atos nyawang alkoholi ada di lilin hati. Amin. Sing asale wakil karo alkoholi ada di cinta. Amin. Amin. Kanjeng Nabi Muhammad itu gak tahu dipethuk karo Gusti Allah. Tapi kru jeneng Muhammad iki orang kok acak gurih. Nek pethuk tanpa. Lha. Kanjeng Nabi ndonga Allahumma aizal pimpinan. Aizal Islam bin Umar. Muliakan Islam ini dengan masuknya Umar bin Khattab. Jadi orang yang asal itu wakil benci ngamuk itu bisa tunduk. Tunduk. Kalau Allah menghendaki. Oh, ambil jalan pasti. Nanti sebagai umat masuk Islam tak boleh. Penting kita mari berdoa. Mudah-mudahan hidup kita barokah, puasa kita diterima oleh Allah. Amin. Semoga pendidikan kita barokah. Amin. 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 Tapi nyukupi. Amin. Dure mati tapi ibu nek tuku iku dikai. Amin. 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 Amin.